Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke review channel atau review produk. Okay, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan review-review apa-apa produk yang saya sendiri guna dan saya sendiri rasa. Dan saya akan berkongsi info apa yang telah saya dapat mengenai produk tu, atau saya akan berkongsi apa kelebihan tentang produk tersebut. Ikutlah apa-apa produk lah yang saya guna kan. Okay, untuk korang yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe untuk mendapatkan info-info yang berkaitan dengan apa-apa produk yang saya guna dan saya berkongsi info. Korang boleh subscribe dan sokong saya. Korang nak like atau korang nak komen pun boleh. Korang nak komen, tanya apa-apa atau beritahu apa-apa atau cadangan apa-apa, korang boleh berkongsi dengan saya. Okay, untuk video kali ini saya akan berkongsi yang telah saya guna. Okey, sebelum saya bagi tahu kelebihan-kelebihan tentang pencuci muka yang saya guna, untuk pengetahuan korang, pencuci muka yang saya guna sebelum ni adalah pencuci muka Safi. Mungkin kebanyakan para wanita memang banyak menggunakan Safi. Saya gunakan Safi sejak daripada sekolah menengah. Sebab itu adalah produk yang kira mampu milik lah kan. Boleh dikatakan produk mampu milik. Saya guna Safi dari bermula dengan pencuci muka, krim, toner. Dan saya tidak mengatakan ada kekurangan pada Safi, tapi mungkin tidak bersesuaian dengan wajah saya. Dan kalau boleh dikatakan jerawat selalu naik dan jerawat tak pernah tak naik sebiji. Dan sebab itulah pada siapa-siapa yang kenal saya, muka saya memang banyak dengan parut, bekas parut-parut jerawat atau jerawat. Bahagian yang selalu naik jerawat pada muka saya adalah dahi, dagu dengan pipi sini, pipi. Kan? Okey. Tapi selepas saya mula melangkah ke ITT, saya mula bertukar pada produk lain. Produk lain yang saya guna adalah sebelum ni adalah saya pengguna Hada Labu. Dan alhamdulillah setakat yang saya guna Hada Labu ni, kulit dah tak kering. Saya pengguna Hada Labu dan banyak kelebihan Hada Labu walaupun ada sedikit kekurangan. Okey, pada video kali ini saya akan share tentang pencuci muka yang saya guna. Okey, untuk pengetahuan korang, pencuci muka yang saya guna ini adalah pencuci muka sebenarnya untuk lelaki. Dan tidak hanya pada satu, tidak hanya satu jenis yang saya guna, tetapi saya guna empat jenis. Ini yang saya guna, yang pertama kali saya guna, saya beli dan saya guna. Korang boleh tengoklah apa kotor kan, macam kotor sikit sebab dah guna, tapi saya simpan sebab saya nak buat review untuk anda dan saya nak kongsi info apa yang saya dapat daripada saya guna benda ni. Saya guna pencuci muka ni. Dan ni yang kedua saya guna, saya beli. Yang ni. Okey, saya dekatkan. Yang ni pertama kali yang saya beli yang ni, saya guna. Yang ni kedua. Yang ketiga, yang ni masih ada lagi. Yang ketiga ni sebenarnya saya baru je beli, tapi nak cakap baru tu tak adalah, macam dah 6 bulan macam tu saya beli. Saya beli hujung tahun 2019 saya beli yang ni. Dan yang terbaru bulan lepas saya beli yang ni. Okey. Untuk pengetahuan korang, semenjak saya tukar pencuci muka daripada Safi ke ni, banyak kelebihan yang saya dapat rasakan perubahan. Okeylah, sebelum saya teruskan, saya tak kata Safi ni banyak kekurangan, tapi mungkin tak sesuai dengan saya. Dia macam, kalau saya pakai Safi, memang Safi ni mencantikkan kulit, macam mencerahkan lah, lebih kepada mencerahkan kulit. Tetapi di samping dia mencerahkan, pada masa yang sama, Safi ni pada saya, dia mengeringkan kulit saya. Bahagian yang paling kering adalah pada bahagian hidung dan pada bahagian tepi-tepi sini. Tepi sini memang kering. Dan untuk pengetahuan korang juga, kalau korang nak cek wajah kulit korang kering atau tak, korang jangan buat macam ni. Cuba korang buat macam ni. Korang tarik macam ni, angkat macam ni. Dan sebelum ni saya selalu buat dan saya rasa kulit saya bersisik. Kan, bersisik. Okey, selepas saya guna produk Hada Labo dan seterusnya, pencuci muka adalah satu benda yang penting untuk penjaga muka kita selain skincare. Okey, sekarang ni saya akan memberikan kelebihan. Okeylah, kalau korang nak tahu lebih
Google cari apa yang korang nak cari sebenarnya dalam produk ni. Tapi saya akan berkongsi info atau review tentang produk ni adalah produk ni memang memberikan kelebihan dan memang betul-betul mencucikan kulit korang, kulit wajah korang, dan kulit korang memang akan smooth dan tak akan kering. Itu yang saya boleh sharekan dan memang saya yakin 99% produk ni dengan saya memang tak mengeringkan, memang melembapkan. Walaupun korang guna 3 kali sehari, memang tak akan mengeringkan. Saya pun macam terkejut sebenarnya dengan perubahan bila guna produk ni kan. Macam walaupun dia untuk lelaki, tetapi sangat-sangat sesuai untuk perempuan. Bagi saya lah, bagi saya sebagai seorang pengguna, memang sesuai untuk seorang perempuan. Tak mengeringkan kulit, dia tak memutihkan tapi mencerahkan. Macam mana nak cakap, walaupun putih tu macam putih kan, tapi kalau korang lepas pakai benda ni, korang lepas cuci muka guna produk ni, korang akan nampak muka korang lebih smooth, nampak cerah. Bukan putih tapi cerah. Macam orang cakap, walaupun kulit korang macam tu, tapi korang akan nampak perubahan cerah tu macam mana. Korang kena guna dulu baru korang tahu macam mana. Dan jangan bimbang, produk ni memang bagi saya memang terbaik lah. Pertama kali saya beli produk ni adalah untuk mengeluarkan blackheads. Okay, blackheads. Okay, memang menjadi. Adik saya sendiri, dia ingat ni produk ni, pencuci muka ni abang saya punya. Tapi dia guna, memang dia cakap, adik saya lelaki, memang dia cakap melicinkan bahagian hidung, mengeluarkan segala, taklah mengeluarkan 100%, tetapi boleh mengurangkan blackheads pada wajah korang. Macam tu, yang ni. Dan yang ni saya cakap tadi, memang kalau korang pakai yang ni, memang tak memutihkan, memang, tapi kalau korang guna yang ni, korang akan nampak perubahan pada kulit korang, nampak cerah macam tu. Kalau saya jenis yang kulit besar umatan, kulit ni tak akan berubah menjadi putih. Tetapi saya dapat rasakan wajah saya macam nampak glowing macam tu, macam cerah macam tu bila guna yang ni. Okay, yang ni lagi dua produk yang saya cakap tadi. Dalam empat-empat yang saya guna, saya suka yang ni. Sebab yang ni untuk jerawat kan? Untuk jerawat. Okay. Siapa-siapa yang kenal saya sebelum ni, memang muka saya memang jerawat tak pernah kurang. Sentiasa tumbuh jerawat, petang lagi parut. Sampaikan pernah pada suatu ketika dulu sebelum ni, kawan saya tag saya dekat Facebook, cakap orang yang selalu naik jerawat ni jenis yang sentiasa awet muda, yang jenis yang sentiasa muda. Tetapi taklah bagi saya kan, macam okey lah asalnya agak gurauan. Tetapi saya guna ni, saya suka guna pencuci muka ni sebab selepas saya guna pencuci muka ni, jerawat memang kurang. Lepas tu parut-parut jerawat memang hilang. Saya paling suka guna yang anti jerawat punya, yang menghilangkan jerawat. Dia bukan sahaja menghilangkan jerawat, malahan mengurangkan parut-parut pada wajah saya. Dan saya dapat rasakan perubahan yang setelah saya guna produk ni. Untuk pengetahuan korang, saya pernah naik jerawat sini dan bahagian sini. Dan jerawat ni, jerawat yang bahagian sini dalam 2 hari terus hilang. Bersama dengan parut-parut terus hilang. Dan satu lagi yang ni dah 3 hari. Kalau korang nampak dengan jelas saya tunjuk, yang ni memang dah 3 hari dan dah semakin hilang parut dia. Walaupun ada sikit lagi tapi dah semakin hilang. Untuk pengetahuan korang juga, wajah saya jenis yang bila nak jerawat, belum tentu hilang dia punya jerawat, apatah lagi parut. Memang makan, kadang-kadang makan bulan kan. Kadang-kadang memang tak hilang. Tapi semenjak saya guna ni, memang dengan yang ni, kalau yang jenis ni, yang acne solution ni, saya 100% saya boleh katakan saya suka dengan, sebab dia memang hilangkan parut jerawat, apatah lagi jerawat yang nak tumbuh, jerawat yang sedang tumbuh. Okay. Dan yang ni pula, saya baru beli dalam sebulan macam tu ke kurang sebulan, saya tak ingat lah. Tapi setakat ni saya tak rasa apa-apa perubahan lagi pada yang ni. Yang jenis ni saya masih belum ada apa-apa rasa perubahan lagi setakat yang saya guna, sebab saya baru beli dan masih berat tengok, masih baru lagi kan. Ya, tapi yang ketiga-tiga ni dah agak kotor sikit kan. Anda boleh tengok sendiri, agak kotor sikit kan, sebab saya dah lama guna. Okey, untuk pengetahuan korang, keempat-empat cuci muka yang saya guna ni,
rasa lepas guna benda ni, dia sejuk tau. Kalau korang macam pakai lepas lumurkan pada wajah, korang tunggu sekejap, korang bila dah bilas tu, korang rasa sejuk je pada muka. Dan saya yakin 100% siapa yang guna pencuci muka ni, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke kan. Sebab ni memang produk ni untuk lelaki, tapi perempuan yang siapa-siapa nak guna, saya syorkan. Dan korang jangan bimbang, wajah korang tak akan pernah kering. Dan untuk pengetahuan korang, mana-mana wanita yang nak guna pencuci muka ni, jenama ni, korang jangan bimbang. Saya yakin 100% wajah korang tak akan kering. Apatah lagi korang memilih skincare yang betul. Okay, kalau saya guna skincare Hara Labo. Saya juga guna toner Hatta Mugi. Siapa-siapa tahu Hatta Mugi, korang boleh carilah. Tapi setakat ni saya masih belum buatlah review tentang Hatta Mugi. Tapi Hatta Mugi juga banyak kelebihan dia. Tetapi pada video kali ni saya tak bercakap tentang pencuci muka. Okay, siapa-siapa nak guna pencuci muka jenama ni, walaupun untuk lelaki punya, tapi korang jangan bimbang. Okay, saya sendiri guna, saya sendiri rasa dia memang yang saya berpuas hati adalah dia dapat menghilangkan parut jerawat, dapat menstopkan, menghentikan naik jerawat pada muka saya. Dan walaupun jerawat naik, tapi dalam 2 hari, 2-3 hari, 3 hari, 2-3 hari macam tu, jerawat dah hilang pada muka saya. Sekali dengan parut-parut menghilang kan, menghilangkan tanpa khabar berita. Okey, itu yang saya paling suka dengan produk ni kan. Dan sebenarnya korang-korang nak pakai salah satu pun tak ada masalah, tapi korang boleh pilihlah berdasarkan pada wajah korang, apa masalah pada wajah korang boleh. Kalau saya jenisnya, saya suka mencuba banyak-banyak benda, tapi satu jenama banyak jenis yang saya suka cuba. Dan dengan mencuba ni, saya boleh tahu dan saya boleh kongsi info dengan korang. Okay, untuk pengguna di luar sana, siapa-siapa nak cuba, korang boleh cuba berdasarkan apa permasalahan kulit wajah korang lah. Tapi kalau korang nak cuba semua pun, korang boleh cuba, korang boleh guna, tak ada masalah. Sebab memang tak mendatangkan masalah. Saya guna ni dari bermula dengan tahun 2019. Dalam hujung tahun 2019, saya guna pertama kali ni hujung tahun 2019. Saya guna, tak ada apa-apa masalah. Dan seterusnya yang ni, yang kedua, dan yang ni yang ketiga, dan yang ni keempat. Okey, semua saya cuba dan korang jangan bimbang, kulit korang takkan kering dan wajah korang memang banyak perubahan yang korang rasa memang berpuas hati. Walaupun produk ni adalah untuk lelaki, tetapi bagi saya, lelaki dan perempuan sama-sama boleh guna. Okey, saya dekatkan wajah saya, korang boleh tengok. Kalau siapa-siapa yang kenal saya pada sebelum ni, orang tu akan tahulah wajah saya macam mana. Jadi yang memang jerawat takkan pernah hilang, hinggakan kawan-kawan saya sendiri yang suka macam gelakkan wajah saya. Okey. Dan sekarang ni jerawat dah hilang, parut pun hilang. Memang saya berpuas hati.